Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai cari cuan online. Nah buat teman-teman yang suka banget scroll-scroll handphone, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll YouTube dan lain-lain, kalian udah saatnya bergerak supaya kalian bisa dapet tambahan dari hasil scroll-scroll itu. Nah jadi aku bakalan spill mengenai penghasilan aku, penghasilan 3 juta pertama dari YouTube. Kemarin aku sempet bikin konten juga penghasilan 1 juta pertama dari YouTube, dan kemudian ada yang minta diinfoin mengenai kredit awal mula kredit YouTube, tapi aku bakalan bikin di next video. Cuman aku mau kasih info mengenai 3 juta pertama aku dari YouTube channel. Pertama aku mau tunjukin dulu ya di YouTube Studio. Jadi ini adalah rangkuman-rangkuman mengenai hasil yang aku dapat gitu loh. Nah buat teman-teman semua, jadi kalau misalkan kalian mau punya penghasilan yang, kalau menurut aku sih penghasilannya lumayan banget gitu ya, jadi per bulannya itu bakalan terus naik. Karena awal-awal mula aku gajian juga gak langsung kayak 1 juta enggak, aku kayak awal mula gopay, kemudian 1,5 juta, kemudian 1,3 juta. Jadi pokoknya tuh benar-benar bertahap banget ya. Dan aku mau spill pendapatannya nih, di sini ada. Nah, klik aja misal mau spill sepanjang waktu. Nah, ini hasil aku sekitar 4.251. Ini sebenarnya itu kayak estimasi sama yang bulan depan nanti ya. Tapi sebenarnya yang udah aku terima itu sekitar 3 juta lebihan gitu. Nah, ini estimasi pendapatannya. Kalau misalkan kita mau hitung misalnya yang Juni doang nih, yang bulan Juni pendapatannya itu adalah 1.130.869. Ini yang Juni bulan kemarin. Nah kemudian kalau misalkan dihitung semuanya itu sekitaran 4 jutaan lah ya, sekitaran segitu. Tadi aku udah kasih info ya untuk sepanjang waktu itu. Jadi sepanjang aku gajian dari YouTube itu sekitar 4 juta, tadi udah aku infoin. Kemudian konten-konten apa aja sih gitu ya yang dapat menghasilkan uang gitu. Jadi semua konten yang aku upload di YouTube itu menghasilkan uang semua teman-teman. Nih aku bakalan kasih contoh. Nah ini adalah konten yang menghasilkan uang dari mulai tertinggi gitu penghasilannya sampai dengan yang terendah. Jadi contoh aku upload ribuan konten TikTok affiliate, itu yang nonton udah lumayan banyak dan penghasilannya itu sekitar 339.600, itu untuk satu video ya teman-teman. Kemudian ada juga yang kedua, itu aku upload cara buat konten dan tautkan TikTok affiliate, itu 130.000. Terus konten yang komisi double 76.000, tips banyak orderan 53.000, cara ubah akun 36.000. Nah ini adalah konten-konten yang aku buat dan semuanya itu menghasilkan rupiah. Kalian bisa lihat scroll sampai bawah, ini bener-bener semua video yang aku upload itu bakalan jadi rupiah teman-teman. Jadi tuh kalian juga kalau misalkan punya akun YouTube, apapun yang kalian buat terus kalian upload nih di channel YouTube kalian, itu bakalan jadi duit. Nah aku aja bahkan ada yang 175 perak, tapi kan lumayan gitu loh jadi duit ya gak sih. Dari sekian video ada yang paling rendah banget, lihat deh kalian tuh cuma dapat 6,6 perak. Ada juga yang dapat 5. Nah, bahkan ada cuman dapat 1,56 perak. Bayangin aja. Cuman kan lumayan ya, dari sekian banyak video yang aku upload itu pasti ada aja yang, maksudnya yang ke-up banget, yang banyak yang nonton, itu bakalan jadi cuan banyak juga gitu. Jadi semakin kita banyak upload video, itu bakalan semakin naik gajinya teman-teman. Enak banget ya gak sih? Aku sekarang lagi bener-bener fokus banget pengen gajian gede. Jadi aku bakalan bikin konten sebanyak-banyaknya gitu. Karena lumayan banget semakin aku upload video, itu tuh nih liatin aja semakin banyak pendapatan yang bakalan didapat gitu loh.
Nah, ini contoh untuk pendapatannya ya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen tahu lagi sumber pendapatan iklan. Nah, jadi sumber pendapatan iklan itu kita ada pendapatan iklan biasa nih yang misalnya yang biasa muncul, ada juga pendapatan YouTube Premium. Jadi ada dua, teman-teman. Kita tuh dapatnya dua, dari iklan biasa punya kita, ada dari iklan YouTube Premium. Jadi kalian bakalan dapat dua ya untuk sumber pendapatannya. Nah, di sini dijelasin juga nih sama si YouTube jenis-jenis iklannya. Ada iklan yang dapat dilewati, ada iklan display, ada iklan bumper. Aku sih nggak terlalu paham ya untuk periklanan ini. Cuman iklan video yang dapat dilewati itu sekitar 51%. Banyak banget lah pokoknya info-info dari YouTube gitu ya, mengenai pendapatan-pendapatan. Jadi aku infoin buat teman-teman yang baru buka channel YouTube, semangat, karena gak bakalan sia-sia kalau misalkan kalian udah bermitra dengan YouTube dan kemudian udah punya Google AdSense. Itu benar-benar top banget. Kalian bisa punya penghasilan sampingan jutaan rupiah tiap bulan. Apalagi kalau misalkan kalian benar-benar rajin banget upload video, bisa nyampe 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Jadi buat teman-teman nih konten kreator YouTube pemula, semangat upload video sampai memenuhi jam tayang dan subscriber. Karena kalau misalkan kalian udah bermitra dengan YouTube dan Google AdSense udah punya, itu bakalan ngalir terus tiap bulan. Apapun yang kalian upload di YouTube kalian, selagi nggak kena copyright dari YouTube-nya, itu bakalan aman sentosa, bakalan tetap menghasilin duit. Itu tuh benar-benar terus ngucur gitulah, terus ngalir gitu ya. Jadi aku kasih tips, pokoknya tetap semangat upload video yang banyak supaya tetap dapat cuan kayak gitu. Dan buat pemula pasti misalkan kontennya konten apa sih yang aku upload gitu. Nah, konten yang aku upload itu tuh kebanyakan mengenai affiliate gitu loh. Nih, aku bakalan kasih tahu konten-konten yang aku upload itu adalah konten-konten kayak Shopee affiliate, TikTok affiliate, yang seperti itu. Sebenarnya sih konten-kontennya yang biasa-biasa aja ya, cara menghasilkan uang online, kemudian info grup untuk share link Shopee affiliate, cara menautkan keranjang TikTok affiliates. Aku lebih ke penghasilan cara mencari uang secara online gitu loh. Jadi itu lebih ke arah sana gitu penjelasannya. Tapi ya buat kalian terserah sih, kalau konten kreator itu kan bebas memilih tema ya untuk di-upload di YouTube masing-masing. Karena aku lebih ke arah kayak online shop, jadi mengarah-arahnya ke Shopee, ke Tokped, seperti itulah, ke media-media marketplace gitu. Karena memang tema dari YouTube aku sebenarnya itu udah mengarah ke online shop seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau Shopee haul atau lain-lain, itu bebas ya. Sebenarnya malah aku juga sebelumnya di video YouTube aku tuh random, jadi tuh kayak bukan online shop doang, ada tips dan trik kehamilan dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa scroll aja sih kalau misalkan mau lihat konten-konten aku sebelumnya. Karena sebelumnya aku belum nemu tema yang pas gitu loh, jadi random di videonya. Cuman gak aku hapusin karena kan lumayan juga ya, karena videonya udah menghasilkan uang gitu loh. Jadi kalau aku hapus itu sayang banget, makanya aku diemin aja gitu. Walaupun kontennya agak random yang dulu-dulu banget, it's okay lah. Yang penting aku bakalan lebih fokus di konten yang sekarang itu temanya lebih ke online shop dan cari cuan online gitu. Seperti itu kira-kira ya mengenai 3 juta pertama aku dari YouTube. Oke, itu aja sih. Aku udah share pendapatannya, kemudian kontennya seperti apa, perhitungan komisinya juga seperti apa. Aku udah infoin buat teman-teman semua. Semangat buat yang mau bikin konten YouTube, semoga kalian bisa cepat monetisasi dan cepat dapat uang dari YouTube. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.